Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya mau jelajah desa Wanayasa nih, yang ada di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Jadi ini batas paling timurnya desa Wanayasa, berbatasan dengan desa Sindangkasih. Oke, gimana bentuknya desa Wanayasa? Ikuti terus perjalanan saya menjelajah desa Wanayasa. Nah, di sebelah kanan ini ada lapangan sepak bola Wanayasa, teman-teman. Sebelah kirinya ada masjid, ada gang juga ya. Masjid Nurul Bayan. Oke, sementara saya lurus dulu nih. Di sini ada kantor KUU-nya di sini, teman-teman, ternyata di apa tuh namanya? Dekat lapang bola ya. Ada jalan ke kanan SDN 1 Wanayasa. Nah, jadi sebelah baratnya nih batasnya mungkin di sini Jalan Raya Cirebon Kuningan ya, atau Jalan Raya Beber lah. Jakarta Cirebon kanan, Ciamis Kuningan ke kiri. Nah, tuh jalan raya yang di depan tuh udah kelihatan ya. Oke, sampai sini aja saya putar balik lagi nih. Oke, putar balik dulu teman-teman di kantor KUU Desa Wanayasa. Nah, ini dia nih kantor KUU-nya nih, teman-teman. Kantor KUU Wanayasa. Ada Poskesdes Wanayasa juga. Nah, di sini ada jalan nih di depan kantor KUU-nya. Di depan apa di samping ya? Ya pokoknya inilah. Dekat kantor KUU dan lapangan sepak bola. Nah, untuk jalan Sunan Kalijaga sana sudah saya jelajahi sih waktu jelajah desa Sindangkasih. Nah, bagi rumahnya yang di jalan Sunan Kalijaga ya, lihat aja video di desa Sindangkasih ya. Jadi dia akan saya jelajahi dua kali lah. Nah, sana tuh jalan Sunan Kalijaga. Masih banyak sawah-sawah nih teman-teman. Oke, tembusnya di Jalan Raya Cirebon Kuningan atau Jalan Raya Beber. Ternyata sebelah kanan juga masih desa Wanayasa ya. Kirain batasnya di sini, batas desanya di jalan raya. Ternyata sebelah kanan juga masih desa Wanayasa nih teman-teman. Tapi nggak terlalu banyak sih. Aduh, berisik ya. Oke, saya balik lagi aja nih ke kiri ke arah kantor KUU Desa Wanayasa. Ada satu atau dua jalan lagi yang belum saya jelajahi nih. Nah, ini jalan Diponegoro, jalan
rayanya Desa Wonoyasa. Nah, ada gang nih ke kanan ya. Dari SDN 1 Wonoyasa. Itu kantor KU-nya deket. Ada jalan kecilnya tuh. Perlu nggak sih? Perlu aja kali ya. Aduh. Turunannya ngeri lur. Sampai load ya, perutnya berasa ya. Udah kayak naik apa namanya, kora-kora. Oke, sini aja dulu nih. Ini keluarnya pasti di dekat lapang bola lagi nih. Atau di jalan samping masjid ya. Oh, ngebul. Aduh, jalannya parah ya. Oh, itu jalan tengahnya tadi ya, KB Al Hikmah. Nurul Bayan. Ya, muter-muter sini aja nih. Oke lah, lanjut lagi lah. Tinggal satu jalan lagi. Semangat. Sini lagi nih teman-teman, jalan samping SDN 1 Wonoyasa. Saya akan jelajah gang yang sini nih. Tadi kan sudah lurus sana ya. Ini rumah-rumah di belakang masjid. Oke, sini lagi deh, tinggal jalan ke sini lurus sana sampai mentok di selatannya Desa Wonoyasa ya. Wadah lur. Nah, gerimis lagi nih teman-teman. Dari pagi ya gerimis terus nih. Jalanannya nanjak ke arah selatan nih. Gerimisnya makin deras lur.
Oke, berhenti dulu sini lah ya. Ada gapura nih. Oke, tinggal dikit lagi nih teman-teman. Lanjut aja dulu ya. Walaupun gerimis nih. Kuningan Cilimus ini. Ternyata udah nggak ada pemukiman nih teman-teman. Ya sudahlah, terbalik lagi aja ya. Balik mana yang baik ya? Masih panjang juga nih gangnya ya. Waduh. Gerimis nih teman-teman. Gak tahu nanti hasilnya gimana di video. Karena kayaknya mentok sini aja lah ya. Oke, jadi mungkin sekian saja penjelajahan saya di Desa Wanayasa, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.